Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Nurin Tan di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blayar pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blayar dan menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Ya. Keadaan cuaca di daerah Blayar nampak cerah saja, namun ada sebahagian agak berjerebu pada pagi ini. Namun demikian, apa yang kita harapkan, semoga semua pengguna jalan raya kena berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat dan apa jua urusan bis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Belada, saya bacakan dulu beberapa acara yang berlangsung di daerah Blayar, yang mana satu bengkel membuat kuih-muih tradisi dan moden untuk belia-belia daerah Blayar 2019, yang mana pusat belia, bahagian belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blayar dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Daerah Blayar akan mengendalikan bengkel membuat kuih-muih tradisi dan moden, ya, yang mana akan diadakan bermula pada 22 hari bulan April 2019 sehingga 24 hari bulan April 2019 hari Isnin, bertempat di Dewan Mini Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Jalan Bunga Rambai, Kuala Blayar, bermula jam 8 pagi sehingga jam 4.30 minit petang. Ya. Manakala beberapa taklimat dan juga demonstrasi pembuatan kuih muih akan diadakan, di antaranya iaitu kuih bahulu, kuih sapit, kuih bingka, kuih penyaram dan juga kuih ardam. Manakala satu aktiviti sehari bersama belia iaitu ekspedisi Wasai 2019 juga dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blayar yang akan diadakan pada 27 hari bulan April 2019 iaitu hari Sabtu, bertempat di Wasai Telingan dan juga Wasai Wang Kadir, Mukim Labi Daerah Blayar. Ya. Para peserta pada hari tersebut akan bergerak dari Wasai ke Wasai Telingan pada jam 6 pagi dan perjalanan mengambil masa 2 jam untuk sampai ke Wasai Telingan. Pada jam 8 pagi, para peserta akan diberikan taklimat keselamatan dan juga aktiviti bergotong royong, ya, membersihkan Wasai Telingan dan kemudian bergerak ke Wasai Wang Kadir. Itu ada beberapa acara dan juga aktiviti yang berlangsung di daerah Blayar. Dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Program yang dilancarkan pada tahun 2006 ini adalah merupakan salah satu program kerjasama antara Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dengan Singapura yang melibatkan pertukaran pelajar, guru dan pentadbir. Matlamatnya adalah untuk mengeratkan hubungan di antara dua buah sekolah yang terlibat, di mana guru-guru boleh berkongsi idea dan pengalaman dalam hal ehwal pendidikan sekaligus teknik pengajaran dalam silibus yang berbeza di antara kedua buah negara. Baru-baru ini, kru Rampai Pagi TV mengikuti dan meninjau salah satu program yang dijalankan di Perpustakaan Kampung Pandan, Kuala Blayar. Tuan rumah bagi program kali ini ialah Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kampung Pandan, Kuala Blayar. Setibanya rombongan ke sana, para pelajar, guru-guru dan pentadbir dari Singapura dan Brunei diberi taklimat oleh pegawai perpustakaan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program yang diadakan, kita bersama Guru Besar Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kampung Pandan, Kuala Blayar, Cikgu Hajah Nur Zurina binti Haji Asim. Okey, training program ini singkatannya STP adalah anjuran daripada unit kegiatan pelajar Kementerian Pendidikan dan telah memilih sekolah kami, Sekolah Rendah PSB SOAS, untuk membuatkan hubungan jalin dengan salah sebuah sekolah di Singapura. Dan pada tahun ini 2019, sekolah kami menjadi hosting kepada acara yang inilah, program ini, di mana kami menerima lawatan daripada 12 orang pelajar tahun 5 dan 3 orang guru daripada sekolah Anderson Primary School yang bersekolah di Sekolah Rendah PSB SOAS dan mengadakan aktiviti-aktiviti yang telah kami rancangkan untuk mereka.
Mereka sampai ke Brunei Darussalam kemarin. So the first day tu kami bawa habis diorang melawat ke tempat-tempat di Brunei seperti di Bandar Seri Begawan seperti pusat kesenian, kampung air, dan hari ini hari kedua mereka mula belajar di sekolah rendah PSP Suas, yang mana tadi pagi kami murid-murid tersebut telah mengikuti immersion program. Mereka mengikuti subjek-subjek seperti English, Mathematics dan Science yang telah dirancangkan oleh guru-guru di sekolah rendah PSP Suas lah. Dari segi sistem pendidikan tidaklah jauh sangat Brunei dengan Singapura, di mana sangat senang untuk students dari Brunei untuk memahami dan cikgu-cikgunya lah. Mungkin dari segi pengawalan sekolah, yang mana sekolah di sana besar, muridnya lebih ramai compared to sekolah rendah PSP Suas. Sekolah rendah PSP Suas ada 500 lebih murid pun kira ramai, tapi di sana dalam 1,000 lebih students. So guru-guru pun lebih ramai, dan banyak co-curriculum activities di sana yang dapat kami lihat sebagai dapat kami belajar lah, yang macam mana bis orang mengendalikan aktiviti-aktiviti tersebut di sana. Yang paling beruntung adalah murid-murid kan. Mereka sudah dibawa ke Singapura pada tahun lepas, dan pada tahun ini murid-murid Singapura lagi datang ke sini, dan pertukaran budaya, belajar mengenai negeri masing-masing. Itulah dari segi values apa murid-murid kita ni. Dan untuk guru-guru, mungkin dari segi pengajaran, sebab kami pun ada membawa guru-guru daripada Singapura ni masuk ke dalam kelas-kelas untuk membuat observation, lesson observation of teachers yang di Brunei ni. Dan adalah beberapa perkara yang dapat menjadi titik belajar untuk guru-guru yang terlibat. Dan untuk saya sendiri sebagai pentadbir sekolah, di mana pengurusan dari segi lebih ramai guru-guru tu dapat saya pelajarilah daripada bahagian admin sekolah Anderson Primary School inilah. Jadi harapan saya kan program ini akan berjalan hingga insyaAllah hingga tahun 2021, ia 4 tahun punya perancangan daripada Kementerian Pendidikan. Dan saya pun terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan kerana telah memberi kepercayaan kepada saya selaku Guru Besar Sekolah Rendah PSP Suas untuk menjadi hosting kepada event inilah. So saya pasti banyak yang dapat kami pelajari daripada program ini, banyak benefitsnya insyaAllah untuk murid-murid ini sekarang. Apabila mereka ke menengah, mungkin ada lagi program yang sebegini, jadi mereka sudah terbiasa dengan berkawan-kawan dengan orang daripada negeri luar lah, ASEAN terutamanya. Kita juga berkesempatan menemubual dua orang guru dari Anderson Primary School dari Singapura. Sepanjang lawatan ini kami akan murid-murid akan mengadakan penyerapan di dalam bilik darjah, mempelajari ataupun menimba pengalaman cara-cara pengajaran diajarkan di sini. Di sini kami dapati bahawa mereka mengajar secara berkelompok, maksudnya team teaching yang tidak kita lakukan di Singapura. Okey, tentu sekali berbeza sebab kita datang daripada negeri yang berbilang bangsa, dan di sini saya dapat macam kelas dia, murid-murid ni semua belajar dalam satu bahasa, dan diorang ada kelas agama. Jadi bagi murid-murid kita yang datang daripada negeri yang berbilang bangsa agama, diorang macam something new. Macam diorang belajar yang masa nak start mula belajar, diorang ada baca surah, learning experience lah, sebab diorang tak ada macam gini dekat Singapura. Saya rasa lawatan seperti ini sangat berfaedah untuk kedua-dua belah pihak, kerana kita boleh saling timba menimba ilmu dan juga berkongsi pengalaman dari segi pengajaran, mungkin daripada dari segi bahan ataupun silibus. Di antara pengisian aktiviti rombongan di Perpustakaan Kampung Pandan ialah bermain permainan tradisi Brunei seperti tinting, simban dan congkak. Para pelajar juga dibawa untuk merasai makanan dan kuih-muih Brunei seperti ambuyat, kuih sapit dan penyaram.
Diharap dengan adanya program ini dapat memberi pengalaman yang baru di samping mempelajari dan memahami perbezaan suasana pendidikan dan dapat diadaptasi semasa mengajar di sekolah masing-masing. Ini juga sebagai usaha yang berterusan untuk meneroka strategi-strategi pengajaran yang berkesan, terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik.